Ini lihat nih, lihat. Oh iya, kan tarik nih, tarik ya. Kendaraan juga bisa. Untuk informasi ringan yang tidak bisa kami sampaikan di YouTube, kalian bisa follow Instagram kami @maswahid, @omsecond dan @berburumobilimpian. Terima kasih. Mas Agus nih. Makasih Mas Agus sing ganteng dhewe sak Demak. Dhewe tapi. Dhewe nek dhewe. Iya. Opening ya aku ya. Limo bisa apa sih? Cek tangan ngentek sih. Kan ini rasa udah dhisik. Kuwi rasa utang sik lah. Lha nopo? Dia udah tahu kalau mosong. Ngapain berangkat, Bro? Yang penting itu ada usaha, Bro. Loh, urusan kalau udah tahu mosong ngapain? Yang serahkan yang maha kuasa. Iya, mau gue. Iya. Sama penting kan usaha itu urusan zong apa ora pikir keri ya sama penting ki kerja bukan begitu Pak Gofur siobul. Nah hari ini ada dua target teman-teman kenalan sih lah udah ngerti aku lah sih nggak usah ya mesti juga kita kenal ada dua target satunya itu limo buat Riris itu beliin orang tua Riris Chandra itu kira-kira apa itu ya itu. Halo Mas Riris, Mbak Riris. Kalau lihat video ini komen ya. Mbak apa Mas gitu ya. Pertama itu kita di rumah ada limo Gen 2 2010 atas nama PT tapi untuk unit tinggal pakai katanya wawancara. Nah ini kebetulan kita cek aja biar mantep. Sama kedua itu Pak Sugi itu Velos 2012 2013 ada di Kudus. Dari wawancara sih bagus ya. Service record, manual book, kunci cadangan masih kayak masih rendah di bawah 100-an di 2012. Enggak bekas rental katanya jaminan. Kita cek aja ke TKP nanti. Mungkin itu dulu. Kita lanjut lagi perjalanan yang masih panjang ini. Langsung saja kita ke TKP. Slep. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa-pemirsa, teman-temannya Mas Wahid dan teman-temannya kita semua. Update siang ini kita terjebak. Siang. Sore bos. Jam 8 bos. Yo. Jam berapa? Jam 2 kurang seperempat. Jam 2 kurang seperempat. Kami terjebak macet di Kali Gawe Semarang. Genduk. Semarang. Iya. Tapi ini gimana Pak? Ini udah kebosongin kita. Aduh, belakang aman. Yuk, bus. Mas. Ciluk, bah. Maaf ya, kabar-kabaran kita ya. Oh, ternyata yang bikin macet. Bener kan, apa yang Aing bilang. Ada dua kemungkinan. Di sini tuh kalau macet nggak jam sibuk. Tuh ada kecelakaan. Atau enggak, pegang jalan. Perbaikan jalan siang hari, bos. Back with me again with Bang Ipul. Yui. Dalam berburu mobil impian edisi Jateng. Net. Update siang ini, siang menjelang sore kita sudah sampai di Demak. Soalan you English kata-kata ya. Oh ya tadi Pak Cleng bilang katanya banyak yang nungguin kita kolab lagi bang. Gak tahu kenapa. Emang kenapa sih? Kamu gak daily soalnya. Ya terus kita terus? Nah terus, lah emang kita kenapa sih? Biasa-biasa aja. Ya? Gak tahu. Kata Mas Cleng tadi bilang gini. Ini mereka ya? Duet kameraman dengan driver dengan pemburu. Banyak yang request kalau dia harus duet. Masuk. Kata siapa? Baca komentar-komentar. Tanya kamu harus duet ini harus jangan dilepas ini. Nah, Mas Cleng bilang gitu. Ya, di video apa? Di video yang itu banter paling. Ya banter kita buat fun aja emang kok. Lah wis udah mumet ya. Nyari unit di mana-mana susah. Dibuat fun aja ya toh. Udah ini bentar lagi nyampe. Langsung ke TKP aja ya. Nanti kalau boleh kita minta izin untuk dokumentasikan. Kalau ini nya bagus. Ya. Kalau enggak ya maaf para netizen yang terhormat. Kami sebatas menjalankan tugas. Itu mereka barangnya. Hitam. Bukan. Duh. Banyak ini kok. Apu.
itu kita hubungi penjual dulu. Kayaknya itu sih, itu limo. Warnanya juga abu-abu. Tapi peleknya juga. Kita telepon aja, telepon. Assalamualaikum. Kaget, aku kaget. Oh iya, saya tadi dulu. Ini emang bengkel chat ya? Bengkel chat, bengkel chat. Oh ya wes, saat ini ya mas. Ya. Tadi dilu, entah ini sedilu. Sedilu itu tidak lama. Enggak, wih masih. Ya, kita tunggu aja karena sudah sampai sini. Saya kemungkinan sih itu ya, kalau di kru begitu ini paling. Udah update nanti lagi teman-teman. Ya. Kita mau cek unit dulu. Ngecek di sana ya Muhammad saya panas. Ikuti terus channel Mas Wahid, jangan lupa subscribe. Untuk update video menarik selanjutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng. Terima kasih. Oke, Bang. Jadi, engine check nyala, mesinnya pincang. Kemungkinan ada sensor satu yang bermasalah. Masih dilema sih antara iya dan tidak karena update sore ini teman-teman kita habis istirahat tadi kan gimana itu bang? Jadi kan air udah basah kita nih kita ngasih uang akomodasi juga ya waktu target. Oh dari wawancara bagus ya teman-teman ya. Tapi kebanyakan wawancara bagus sampai lokasi itu pasti ada PR. Nah ini udah kita lanjut perjalanan ke mana? Mana? Kudus. Ah Kudus. Melos. Melosnya Pak Sugi. Wawancara juga bagus, record juga. Doakan teman-teman ya semoga deal. Jangan lupa makan enak. Nanti kita mencari cendok atau kalau udah habis soto kerbau. Ya itu sambutan dari Bang Ipul. Sambutanmu gede. Beberapa sambutan dari Bang Ipul. Jadi kita langsung menuju ke TKP Velosnya di Kudus. Di tempatnya di Pasar Liwon. Pasar Liwon Kudus. Oke. Itu dulu. Sambung nanti teman-teman. Peace out. Batagor istimewa. Halo, udah ketemu. Pak ini saya udah di Pasar Kliwon Kudus Pak. Ya dengan di mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya dan Bang Ipul sudah sampai di Pasar Kliwon Kudus, ya kan? Kita masih nunggu. Kliwon sebelah mana? Kurang berarti ya kono. Kono gini. Oh no. Stiker ini. Masih bagus seninya. Terus ya bagus. Bagus ini. Thank you.
radiator masih pulen. Pulen merah. Entok di Raja Entok, mantep. Sambelnya istimewa, sambel terasi. Oke bang, deal. Kita dapat, kita bungkus unit, makan entok, pulang dan pete. Istimewa. Ternyata pete enak. Memang enak. Sudah teman-teman, itu dulu. Lokasinya di mana ya? Pokoknya searching aja Google. Raja Entok, Daerah Kudus. Alhamdulillah nyampe rumah dengan krimis satu. Gimana bang? Alhamdulillah. Perjalanan kita hari ini. Perjalanan panjang, melewati rintangan, bukit, lembah, sungai. Mengalir deras. Lautan mengalir deras. Alhamdulillah sampai jam 10:30 nyampe kantor. Cuma dapat satu ekor hasil liburan kali ini, Avanza Veloz 2012 tangan pertama, service record terakhir 2018 tapi selanjutnya di bengkel biasa. Tapi unit masih lumayan bagus. Cuma ya ada kropos dikit-dikit lah ya. Bukan kropos ya, karat sorry. Karena ya kondisi jalan pantura saat ini hujan enggak bagus untuk kendaraan, sama steering switch itu cuma bisa mengecilin lagu tok, yang lainnya enggak bisa. Sudah paling sepet wajar mobil second. Ban masih tebal tapi tahunnya tua, ada yang 2010, 2016, 2011, yang satu enggak ada tahunnya. Tapi masih tebal semua karena jarang dipakai, sama interior agak kotor ya karena jarang dipakai banget itu unit. Mungkin itu dulu, nanti kau cek panjangan, kasihan editornya. Nanti kalau panjang-panjang enggak suka pada skip ya. Sudah gitu dulu. Pak Gugur sudah sampai. Saya sudah serak ini dari panas, siang panas, terus malam dingin, sampai sini hujan. Pokoknya jangan lupa makan enak. Oh ya, tadi makan entok goreng. Raja Entok. Mantap. Oh iya, di Raja Entok namanya. Searching aja di Google ada. Itu dulu, bye-bye. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman semua. Pokoknya subscribe ya, subscribe. Hanya subscribe, enggak bayar. Ini enggak dikenalin ini. Ini siapa enggak dikenalin? Oh ya, ini ada anggota baru. Iya, yeah, anggota Adi. Om Second. Instagramnya ada di sini. Kira. Siap, mantap. Katanya yang kangen sama kita collab ya gak? Yeah. Ini dia videonya. Tapi biasanya satu bulan setelahnya. Mantar aja berapa bulan tuh baru tayang. Ini satu. Kita pengantaran hasil liburan kemarin yang makan apa? Entok. Raja Entok. Oh iya. Iya. Oh, Raja Entok tuh. Ya kita ke Kendal, ketemuan di Cari Rasa, rumah. Rumah makan. Nanti semoga waktunya canda ya teman-teman. Maskernya dipakai dulu. Oh iya. Pakai dulu lah. Biar aman. Nanti dia nunggu mobil saya. Enggak. Waduh. Ini untuk menjaga keamanan dari maraknya COVID-19. Menceng Bambang. Oh menceng dong. Sorry bang. Ntar kita antar ke pembeli. Teman di Cari Rasa Kendal. Namanya? Lupa. Masuki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Wahid. Akhir hari ini saya dan Bang Ipul pengantaran Avanza Veloz pesanan Pak Suki. 2012 pesanan Pak Suki.
Kendal. Terus nanti kita pulang nganteras ke Boyolali. Sragen. Nanti pulangnya mampir berburu. Oke, itu jadwal yang cukup padat untuk hari ini ke Sragen. Semoga saja deal ya teman-teman. Kalau enggak deal itu naik bus sebisa mungkin kita angkutan umum tidak kita pakai untuk kali ini karena mengingat adanya imbauan pemerintah untuk tidak keluar-keluar khusus di dalam rumah saja. Dan doakan teman-teman bebas baik. Oh iya, sehat baik bungkus. Oke, bye. Halo teman-teman, update yang ini kita sudah nyampe di Kendal ya, tepatnya di rest area 389. Rest area 389B. Itu Bang Ibul sedang menunggu konfirmasi.